Oh my god. Kenapa kita dikejar lagi wagi lagi? Wow. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini kita akan bermain game Poppy Playtime chapter ketiga Deep Sleep. Akhirnya rilis juga game favorit kita satu ini teman-teman ya. Dan bisa kalian lihat seperti karakter utama di game Poppy Playtime chapter kita ini adalah makhluk satu ini teman-teman, yang katanya kalau nggak salah namanya adalah catnip teman-teman ya. Catnip berarti kucing tidur, tapi kenapa mukanya sangat menyeramkan ini ya? Yaudah teman, kalau gitu tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung aja main ya, pada udah gak sabar teman. Tapi sebelum itu jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung aja mulai. Let's go. Oke, kalau gitu mari kita lihat dulu ini Playtime. Oke, udah lama kita tidak dengar kata-kata itu ya. Dung. Oke. Kayaknya ini intro baru teman-teman. Karakter baru kayak ini kah? Every day smiling creators. Oke. Apaan itu? Kartun baru kah? Oh, ini kah smiling creators itu teman-teman? Angin itu sangat menakutkan katanya teman-teman. Saya tidak bisa tidur. Oke, semuanya baik-baik saja, aku berjanji katanya. Angin akan pergi katanya. Mungkin. Ketakutan semua karena badai ini teman-teman, seperti mereka. Hello? Catnip. Berapa senyuman mereka sangat menyeramkan. Oh, catnip itu kucing tidur teman-teman maksudnya. Mungkin dia bisa membantu mereka tidur ya. Wah, kok malah jadi creepy. What? Dia membuat mereka tidur atau meningsoy? What you see here is Playtime Co's own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnip. Okay, ini boneka Catnip. And like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. Oke, ekornya bisa ditarik-tarik teman-teman katanya. Orang tua memberikan pernyataan kalau anak-anak mereka memberikan mimpi yang aneh gitu teman-teman. Karena ada si catnip tidur samping mereka katanya. What? But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown. Only one thing. Apakah penyebabnya adalah si catnip ini, teman-teman? Okay, ini dia Poppy Playtime chapter ketiga dimulai dengan catnip seperti sebagai karakter utamanya, teman-teman ya. Okay. Oh ya, ini bisa jadi bahasa Indonesia nggak? Pada lupa ding. Sebentar. Okay, kita setting dulu bahasa, bisa nggak sih? English. Ada gak sih Indonesia? Oh, gak ada ya? Oke, yaudah pakai Inggris aja teman-teman ya. Oke, let's go. Kita lanjut lagi dan... Wah, apaan tuh? Oh my god. Ini grafiknya makin gokil sih teman-teman. Jadi lebih keren ya. Oke, apaan ini? Oke, dibuka seperti pintu ke bawah gitu ya. Dilempar. Catnip teman-teman. Oh, kita akan dilempar ini kah? Terakhir kan kita itu kecelakaan kereta bersama Poppy teman-teman, dan kita sekarang dibuang si catnip di sini ya. Wow, baru mulai woi, apa ini? Bro. Wah. Dininya mengecil. Pupan harus ngapain? Bro. Mana ke sini? Hop. Oke, ke sini kah? Buset, iya loh, di press teman-teman.
menyeramkan. Ibu Panda harus ngapain? Look around for object to pull yourself. Ah. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Let's go. Waduh, Ibu Panda hampir lupa-lupa nih mekanik dari game ini, teman-teman. Nah, kita bakalan. Oke. Okay. Oh, naik turun. Kita ke sebelah sana kah? Berarti Bu Panda bakal ke sini dulu nih. Berarti harus cepat dong nih. Oke, okay, let's go. Wup. Wup. Oh, ke sini. Untung aja Bu Panda cepat, kalau enggak kena geprek, cuy. Oke. Okay. Wah, Bu Panda juga kangen sih dengan game ini, teman-teman. Bentar, kita ingat dulu sebentar. Terakhir itu chapter kedua kan kita bermain bersama Mami Longlegs dan juga Poppy Playtime. Poppy, teman-teman ya. Yang dimana terakhir kita lari pakai kereta dan tiba-tiba kita kecelakaan dengan Poppy, teman-teman kan. Jadi sebenarnya Poppy itu tidak ingin kita pergi, teman-teman. Oh my god. Seperti biasa banyak boneka-boneka yang hancur, cuy. Ini Poppy-nya mesti kemana sih? Oke, dan oh, ini boneka siapa sih namanya? Intrek, gak bisa. Lupa Pupanda nama-namanya, teman-teman. Pupanda ingatnya Hagi Wagi, Kisi Misi. Apalagi yang bunyi di bawah tuh? Tau ke sana tuh. Sepertinya ada meja kontrol begitu. Tidak bisa diapa-apain ya. Oke. Okay. Kesini kah? Oh my god. Mengerikan. Banyak kecoa, teman-teman. Ada TV. Tumpah kecoa. Wah, kita ngapain di sini, cuy? Itu yang bunyi-bunyi di bawah apaan sih? Itu yang tadi kan ya? Oh, apa buka pintu ini kah? Sepertinya iya. Oh iya, benar ya. Oke. Okay. Wow, 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 wow. Apaan itu? Oh, parkur lagi kita. Hup, hup, hup. Oh, ke sini. Oke. Hup, oh berarti kita harus ke situ. Cepet, 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 cepet. Hup, let's go. Easy. Kita master parkur secara kan. Itu ketem atau kisi-misi? Oke. Oh, berarti kita harus tarik, teman-teman. Hup. Nah. Halo, siapa tadi? Misi-misi apa? Si catnap. Hup. Wih, kaget Pupanda ding. Ini Pupanda jongkok kok belum? Wah, ini ruangan kaget. Ruangan sempit ini menyeramkan, teman-teman. Pupanda jadi ingat waktu kita didorong, didorong, dikejar Hagi Wagi itu loh. Di Poppy Playtime pertama itu. Oh, ada ruangan. Rekaset. Oke, okay. Claire Harper debrief. Ada apa ini? Kita nggak bisa simpan kah kasetnya? Ah, itu. Apa ini? Alright, Miss Harper. Mrs. Please Harper. Explain the situation. Spare no detail. Okay. Well, like any night, all the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Anak-anak tidur saat malam ya. Then suddenly there was this scream. Oh. Not near heaven, I know. Waktu ada catnap di kamar mereka itu, mereka berteriak dan mimpi buruk, teman-teman. The way her eyes darted around the room, and I swear, her what? Hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too, something horrible. She Mengerikan. I'm sorry. I don't. Jadi anak-anak yang memiliki boneka kitab itu mengalami hal-hal aneh, teman-teman. Matanya, pupilnya kenapa gitu ya, dan ada darah gitu katanya ya di tangan-tangannya. Monster katanya. Ini kita ngapain? Plus the battery into the socket to supply power. Oh ini. Oke, okay, satu lagi. I wanted to talk to her.
doing. I really need you. Panjang banget video rekamannya. Would not be advised, Miss Harper. Mana lagi? There are many concerns we must address at this time. Ini apaan sih di sini? Oh my god. Horor sekali ya, walaupun cuma mainan. Kenapa nih? Kenapa muter-muter? Itu sepertinya rekaman dari suara ibu yang anaknya kenapa-kenapa gitu, teman-teman ya. Oke, dan sudah kelar. Ini kenapa sih Bu Panda ngebak-ngebak nih? Oke. Let's go. Oh, ini si karakter Smiler tadi itu ya? Pressure. Bubba Pin. Hey, I remember you. Wah, dia bilang dia ingat kita. Kok bisa? An elephant always remembers. Oh, gajah selalu ingat katanya, teman-teman. Want to know what I remember about you? Enggak mau. Dia apa? Udah yuk, pergi yuk. Gak jelas banget dia. Halo. Wih. Oh, tangan Popeye jadi ada energi, teman-teman. Untuk apa nih? Oh my god, banyak darah. Oh, harus cepat kah? Kita salurin energi ke situ seperti kemarin. Oke. String. Nah, let's go. Oh, itu teleponnya. Hey. Hear me? You look kind of lost. I don't want Poppy? You to die, so I'm gonna help you. Check this out. Look at the two Poppy, things kan? On the back wall. Ready? Boom! You can use that battery to open the door. Okay. Pokoknya suara Poppy ya. Kok dia bilang dia tidak ingin kita mati? Bukannya kemarin dia yang menahan kita, teman-teman? What? Apa maksudnya nih? Benar kan itu suara Poppy kan? Oke, sudah bisa dibuka. Oke, okay, nice. Wow. Did you do that? Ini kereta kemarin. Catnap found you. Catnap? I know you're probably mad at Poppy for not letting you. Oh, bukan Poppy, teman-teman. But she needs you. Oh, Poppy membutuhkan kita. Kami membutuhkan kamu katanya. Kamu adalah misi kami. We can save a lot of people. What? Ada apa nih? One of the smiling critters. Smiling critter. Eight of them, I think. Now it's just him. Okay. Sebentar, ini tempat ini mirip banget dengan game Poppy yang bisa multiplayer itu, teman-teman ya. He wants it to be. You better get moving quickly. We'll keep in touch. Okay. Oh, by the way, my name is Oli. Oh, Oli namanya. Nice to meet you, Oli. Semoga kau benar-benar membantu ya. Wah, nggak bisa dibuka di sini, teman-teman. Oke, jadi kata si Oli sebenarnya Poppy nggak ingin kita mati, teman-teman. Berarti itu bukan kesalahan Poppy ya kemarin kah? Mereka membutuhkan kita di sini untuk menyelamatkan mereka semua, termasuk diri kita sendiri katanya. Rupanya jadi bingung sebenarnya apa yang terjadi di sini, teman-teman. Oke, ada tombol. Ini sepertinya ruangan monitoring, cuy. Ke sini kah? Oke, okay, grab the handle and rotate the beam with Q atau E. What? I'm the beam at the power input while touching the power source. Wuh. Tapi gimana sih? sebentar. Ini cara kita mutar tadi tekan Q sama E katanya kan? Bagaimana kita putarnya? Oh ini. Oh. Berarti tangan kita harus ke tombol ini, teman-teman, sepertinya ya. Berarti ini benda harus lewat sini. Nah. Oke. Okay. What? Oh, bagaimana paham? Nah, berarti begini nih. Harusnya ya. Loh. Gimana sih ini? Ah, berarti yang ini yang harus
Nah, karena ini enggak berputar, teman. Itu ada aimnya ya. Berarti kita harus ikutin aim yang terakhir itu. Berarti begini dan ke sini, cuy. Nah. Let's go. Rupanya begitu. Gokil, puzzle baru, cuy. Lah, ini kita coba buka pintu ini. Kan kita memang dari sini ya. Atau buka ini, jalan sini. Oh, sekarang bisa berputar, tinggal manjat ya, yaelah. Oke. Okay. Ini boneka apa lagi nih? Oke. Okay. Di situ ada tuas, sepertinya harus pemadam tekan. Ada dua loh. Oke. Okay. Nah. Kita masuk ke dalam. Oke, okay, let's go. Atau apa ini? Oh, saving doang. Dan? Oh, jalan teman-teman. Kereta kah ini kah? Hello, hello. Elliot Ludwig. Elliot Ludwig. At the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Money, I never have enough. Money, uang tidak pernah cukup, betul, Pak. The common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some. Mana ini kita ngomong-ngomong indah jatuh lagi dong kita dong. Hari-hari jatuh. Lo. 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 Could muster a smile. Wah, oh aman. Kira-kira pemandang bakal jatuh. Rupanya kita pakai tali ya. Gondola ini, teman-teman. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. Buset, ini pabrik macam apa yang begini, gede banget dan dalamnya gede banget juga gitu, teman-teman. Ini sih grafiknya benar-benar makin keren, teman-teman ya, untuk sekelas game horror nih. Apa banget lagi sampainya nih? Bang, cepat ini dikit, Bang. Keren banget keretanya, Bang. Kenapa nih? Apa nih? Aman. Oke. Playcare. Oh, jadi ini taman bermain yang mereka buat, teman-teman, dari pabrik playtime.co ini, teman-teman. Keren sih, tapi ini keren sebenarnya, tapi vibes-nya tetap serem, teman-teman ya. It's teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of. Terus kita bakal kemana? Oh, sepertinya kita bakal berakhir di tempat situ, teman-teman. Inspiration and smiles to all who enter these doors. Okay. Oh, itu karakter-karakter smile apa tadi? Smiler creator ya? Oke, okay. Boneka Hagi-Wagi. Apalagi ada telepon bunyi nih. It's me again. Oli. Ya, Oli. Cool place, right? The kids used to live here. Now look at it. Oke. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take ya, ini. The stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. Oh, dia akan kasih kita kunci kan ya, teman-teman. Oke. Mesin apa lagi ini? Buku. Katanya dia bakal kasih kita kunci. Ada bunyi kunci di sini. Ah, ini kah? Oke. Kita dapat kunci. Gas production zone key. Iya, Oli, sudah. Betul. Mana kita? Cable car pintu. Oh, itu kah? Pas banget sekali kita keluar langsung ke situ ya. Yang kita nggak perlu jelajahin kan ya? Memang keren sih ya tempatnya, teman-teman. Tapi itu, vibes-nya creepy banget. Mungkin karena kita sendirian ya. Oke, okay. Nice. Oke, Pupanda. Seram-seram tiba-tiba dikejar nih ya.
Oke. Ada loading-loading gaming lagi nih. Dan, oh saving doang gak dia kah? Suara apa lagi itu cuy? Ini apa nih? Oh ini boneka anjing yang pertama kita buat itu ya? Eh harimau atau kucing? Welcome to the gas production zone. Gas production zone. The red smoke. Oh itu smoke asap yang merah tadi teman. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. Kita harus buat asapnya pindah ke kiri, sekarang di kanan. But I think you can do it. I'll call you once it's done. No power offline. Jadi kita harus pergi ke kanan ini dan mencari baterai sepertinya ya. Oke, oh kita kesini dulu mungkin nih. Ping. Tidak ada yang terjadi, berarti Pupanda harus cari baterai dulu sini. Oh, asap ini kita harus pindahin ke kiri katanya tadi ya, atau ke tengah sih? Oh, karena ini satu-satunya akses berarti Pupanda harus ke ini terlebih dahulu mungkin. Ah, ini udah baterai. Oke, kita simpan dulu. Berarti kita butuh cari dua baterai. Dan baterai yang biru ini gede banget sepertinya teman-teman. Di atas ada pintu ya. Bisa naik ya? What? Sebentar, kita ke sini atau ke sana? Di sini ada tempat tap. Oh, ada lagi loh. Press to or scroll. Wih. Tangan baru, teman-teman. Warna ungu. Dan kita bisa ganti-ganti loh. Gokil. Sebentar, kita dapat kaset baru nih. Oke. Grab. 2.0 prototype. Oke. Gunanya apa nih? Grab Pack 2.0 working prototype. Oke, ini masih prototype juga nih. Lebih keren ya gambarnya. Extend wire length. Oh, lebih panjang teman-teman katanya. Oke, emang sepanjang mana? Wuih. Eh, sama aja sih. Oke. Oh, prototipnya adalah RJ, teman-teman. To break long fails. Hah? But what's where you land? Oh. Emang kalau kita jatuh kenapa dengan ini? Bisa menahan kita kah? Ah, enggak ngerti Pupanda. Oh, ini. Ada gambar tangan nih, sebentar. Wow. Wih. Gokil, tapi harus ada gambar tangan itu ya teman-teman. Oke, pernah kesini dulu dia. Ntar ya kita kesananya. Keren, keren, keren. Tangan barunya keren teman-teman. Mantap, mantap. Kita bisa lompat gitu cuy. Dan kita ke sebelah sini. Oh, hut, gokil. Hut, lulu. Sebentar kita harus lari nih. Hup. Oh, gokil bre, bisa begitu ya. Oke, maju lagi. Wup. Oh. Cari apa lagi nih? Dan tarik. Hah? Terus kalau pada tarik itu gimana cara kita ke sana? Apaan sih Pupanda gak ngerti. Malah mati konyol dong. Astaga. Kenapa dah tuh? Kita kan gak bisa balik nih. Oh. Oh ditarik ke bawah. Elak. Kasih tahu dong. Wuh. Gimana itu? Hah? Ke terlalu dekat kah? Sebentar. Apakah masih ada yang lain? Oh, naik ke sini. Iya dong. Tapi nggak sampai. Terus gimana dong? Oh, kita tarik lagi kah? Astaga, gitu aja tidak tahu ente Pupanda.
Nah, terus. Hup, nah, baru nih. Nah, let's go. Dan di sini kita ngapain? Hah? Tempatin pintu ini. Lu ngebak. Oke. Okay. Hup. Nah, let's go. Aduh, buat pusing aja. Oh, kita berhasil masuk ke dalam ruangan ini, teman-teman. Sebentar, kita harus nyalain power itu. Tenaga powernya dari mana? Dari sini kah? Gimana cara bukanya? Oh, maju dulu. Whoopsie. Oke, kita mesti cari listriknya dari mana? Huh. Ini gimana cara kita bukanya, cuy? Sebentar. Ini harus ke sini kan harusnya kan? Tapi tangannya kan belum ada tenaga, teman-teman. Ini listrik. Gimana cara bukanya ya? Wow. Berpikir. Gimana nih benda dibuka? Oh, bisa ke dalam kah? Hah, gak bisa dong. So, kita lompat ke sana. Oke. Ganti ini. Oh, oke. Kalau begitu kita harus... Wait a minute. Oke. Gak bisa dong. Ini harus ke sebelah sini, teman-teman. Ah, paham. Set. Gokil. Ah, terus? Ah, itu terbuka. Dan selanjutnya ke... Lah, selanjutnya power itu kemana dong? Sebentar, kita kesana dulu. Oke. Jadi mesti kita apain lagi nih? Sebentar. Ganti dulu, cuy. Hmm. Oh, berarti ini kita harus arahin ke situ lagi nih. Oke. Nah, berarti ini kita harus arahin ke sini. Nah, pokoknya harus baik dulu. Whoopsie. Oh, gak sampai. Whoopsie. Oke, ganti tangan. Let's go. Tos. Nah. GG. Oke, ada yang nyala di situ. Whoops. Aduh. Kenapa gak kena coba? Aduh, matinya mati konyol mulu. Dah. Oke, sudah terbuka pintunya. Pop, nanti jatuh lagi pup Anda. Nah. Sip. Satu power sudah beres, bukan? Berarti selanjutnya kita harus ke ruangan sebelah sana sih, teman-teman ini. Oke. Ini lagi berarti memang harus ke sini ya ujung-ujungnya ya. Selanjutnya, ini adalah ini. Ketep. Cuma suara mengeram, teman-teman. Oke, di sini tidak ada apa-apa sepertinya. Huh. Tidak ada baterai langsung kah di sini kah? Apa keluar lagi kita? Belum ada terjadi apa-apa sih ya? Weh, bunyi. What? Tadi nggak ada ini nih. Oh, sudah online. Oh, dipindahin teman-teman sekarang. Oke. Okay. Wow.
Yo, yo. Apa yang terjadi? Wah, wah, wah. Di mana lagi teleponnya nih? Oh no. Oh. Someone killed the power. Oh, okay. Ada yang putusin listriknya, teman-teman. It's under the statue. Use it to get into home sweet home. Then once you're inside, find the building's backup generator. Good luck. Kita disuruh ambil kunci di bawah patung. Patung apa? Kalau kita balik ke sini. Masa sih? Tertutup. Berarti kemungkinan benar sih kesini, teman-teman. Oke, jadi kita disuruh sama si Oli untuk hidupin generator katanya ya. Karena listrik, daya listriknya diputus sama seseorang katanya. Apakah itu adalah kidnap? Oh, di patung sini kah maksudnya? Oke, oke, oke. Buset, makin serem. Udah serem jadi gelap, makin serem cuy. Masuk ke dalam lagi kah? Kok jadi bocor? Gak ada lagi di sini. Oh, oke, okay, nice. Home sweet home key. Ini dipotong kah di sini kah maksudnya? Enggak dong, masih ada tapi. Udah naik lagi yuk. Dan kunci ini kita harus pakai untuk kemana, Oli? Generator katanya kan? Pada tempat lain di sini. Ruangan generator. Sebentar, di situ ada rumah yang menyala sendirian. Apakah ke situ? Mungkin kah? Coba Bu Panda cek dulu. Apa ini? Oh iya, home sweet home key. Berarti di sini benar ya? Oh my god. Modelan rumahnya ini nih. Creepy. Ini ingatin Bu Panda dengan lorong yang waktu kita buka kotaknya Poppy, teman-teman ya. Oke, okay, cutscene lagi. Oh, bukan cutscene sih, ini loading doang ya, nge-save dia. Ada boneka catnap. Oh, ini asap merahnya. Wow, wow, wow. Oke. Full asap merah di sini, teman-teman. Eh, tangan kita hilang loh. Bukan tangan kita sih, maksudnya alatnya, grab pack-nya itu hilang. Tangan kita sih masih ada harusnya ya. Oh my god, gelap banget di belakang. Oke. Wah, males banget nih lorong-lorong panjang kayak gini. Mana gak bisa lari lagi ya? Bu Panda sangat sus di sini. Ada 3 cabang. Ada buka anak-anak. Buka anak-anak. Foto anak-anak. Oke. Wow, wow, wow. This morning, as of 9:45 a.m., local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig. Ada bayangan apa lagi itu? Apa lagi ini, ada bekas cakar-cakaran? Woi, wagi-wagi, misi-misi, kidnap. Banyak foto anak-anak loh. Ada telepon lagi. Halo? Sawadikap? Mana tuh? You need to run. Hah? Run kemana? Mana ada Nida? Katanya kita harus lari tuh, kata si Oli. Wow. Oh my god. Pokoknya gak siap nih.
Ini kita harus kemana sih pemandai? Cuma ngikutin jalan kanan mulu nih. Wow, wow, wow. Apaan itu teman-teman? Wow, wow. Wow, wow, gelap banget. Oh, ini buntu kah? Berarti pemandai harus kesana tuh ya? Oke. Okay. Sepertinya kita akan kejar-kejaran sebentar lagi. Wow, wow. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Eh, cepetan dikit dong jalannya dong. Wah, buset, gak bisa lari loh. Tumpe. Catnap. Apaan sih? Oh my god. Loh, itu cuma muter-muter loh ini. Wah tuh. Will hounds you, akan memburu kamu katanya teman-teman. Lah. Ini kita cuma muter-muter. Berubah lagi lorongnya. Kupandang dengan suara aneh lagi tuh. Gimana cara kita ke sana? Gak bisa teman-teman. Ini kayak labirin tapi bisa berubah-berubah gitu ruangannya. Pak sini. Oh my god, Pupana gak siap. Lari, ayo lari nih. Lama banget munculnya. Oh itu dia tuh. Sepertinya itu catnap teman-teman. Kita mesti kemana dong, bah? Kayaknya berubah nih. Iya, ada suara di sana. Berarti kita harus samperin. Ini tipikal game horror. Udah tahu ada suara aneh, tapi disamperin kan? Perasaan pemandu tidak baik. Ya setidaknya kita lurus dari lorong sempit itu ya. Apa nih? Happy and fun. Why was it done? Ada tap lagi. Nah ini dia. Oke, tangan grepek kita hilang loh. Nah, wow. Greetings employees and welcome to your first day here in Playtime. Hari pertama. Days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive. Ditutup loh tirainya. Feel free to wander the halls. Menguras saniti Pupanda teman-teman. Harus minum almond ya, kayak di backroom. Now, every one of you has your part in that future. So should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done, okay. Worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back? Should you come back years later? Your conscience finally getting the better of you. Kenapa muka Hagi-Wagi jadi gitu? Into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Each hungry for your return. Each kenapa Hagi-Wagi jadi menyeramkan teman-teman? Perhaps they'd smile at you from a shadow. Ini Pupanda langsung didorong ke situ loh tuh mouse-nya tuh. View-nya harus ke layar teman-teman. Watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Mengerikan banget muka Hagi-Waginya ya. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. A world that's theirs now. Gak bisa gerak malah sekarang nih mouse Pupanda nih. Welcome home. Wuh, Hagi-Waginya. Oh my god. Kenapa kita dikejar Hagi-Wagi lagi? Lari, woi. Woi. Lambat banget larinya. Pupanda gak bisa lari, gimana dong? Apa yang mesti Pupanda lakukan? Wah, parah. Pupanda gak bisa lari. Oh, memang harus ketangkap.
Wah. Ya, jantungan. Buset. Memang harus ditangkap ya rupanya. Gila, gila, gila. Mengenang masa lalu banget itu ya. Yang pertama, Poppy Playtime ya. Aduh. Ini apa lagi nih? The Hour of Joy. Kita harus ke pintu depan atau ke pintu belakang? Oh, memang ke sana ya. Eh, oh iya, kita dapat grepek lagi ya. Mana baru enggak? Oke, ini dikunci. Ada suara-suara tidak enak lagi. Dan seperti kita bakal hidupin power lagi. Nah, enaknya waktu hidupin power gini kita nggak bakal dikejar monster, teman ya, harusnya. Dodi Longleg. Oh, ini suaminya Mami Longleg kah? Jadi sepertinya pemandu bakalan kesini dulu dah. Waduh, tapi ini sepertinya bakalan lewat ruangan-ruangan sempit lagi, teman-teman. Ini bisa? Nah, nggak bisa juga dong. Oh, ke bawah kah? Wup. Ada gas-gas merah. Ada mobil balap sih. Cairan itu berbahaya sepertinya. Rupanya sebarang grab-grab aja rupanya itu ada gas masknya, teman-teman. Tapi kepada mesti ngapain? Di mobil ini ada sesuatu kah? Oh ini. Siap-siap. Rupanya ditarik ya. Hancur dong. Nah, terus dengan kita menghancurkan ini kita mesti kemana? Di sini ada. Sebentar, di sini ada sesuatu nih. Tapi kan pupannya nggak bisa naik, nggak ada pegangan nih. Gimana cara kita naik dah? Oh, astaga, ini ketutupan, bre. Gimana pupannya lihat coba ya? Nah, akhirnya. Aduh, dicari-cariin. Oke, sebentar, kita bisa ke sini. Bisa. Kita juga bisa ke sana, cuy. Nah. Ada sesuatu enggak di sini? Dia ada sih ya. Tangan Don berdarah. Oke. Ini bisa buka? Tidak bisa. Ini pupanya balik lagi ke sini ceritanya. Dan tujuan kita ke sini ngapain? Cuma ambil topeng ini berarti. Gak bisa dibuka juga dong tapi ini. Ini apa nih? What? Pupanya bingung. Sangat bingung. Wah, kaget. Pakai topeng kaget sendiri. Oh, itu bisa. Oh, nggak bisa dong. Kita harus masuk ke situ dulu kan. Masalahnya caranya bagaimana, teman-teman? Oh, ini bisa ditarik kah? Oh, astaga. Wup. Oke. Ini nggak bisa. Sini. Wah. Oke, ini pintunya teman-teman. Menyeramkan sekali. Gak bisa dibuka dari dalam. Catnapnya kucing kurus gitu teman-teman ya. Oke. Kesini. Iya dong. Nah, itu ada power tuh. Kita butuh dua power. Satunya ada di mana? Sebelah sini apa sebelah sini?
si kidnap dari sini kan ya? Dia kemana coba? Bisa ngilang bayi tiba-tiba. Berarti papan harus kesini nih. Di atas ada pegangan sih. Bentar, kita kesini dulu cuy. Kisi-misi. Hai. Kita nggak bisa dekati lagi teman-teman. Kisi-misi di situ dan dia nggak ganggu kita loh. Terakhir sih dia bantu kita ya waktu di Poppy Playtime yang kedua, nggak salah pemanda. Oke kalau gitu kita jangan ganggu dia. Seperti dia lagi bersedih teman-teman. Oke. Ada apa di sini? Oh, panda butuh kunci atau apapun. Wow, banyak banget tempat tidurnya. Oh, itu dia. Wow. Aduh, capek banget bu panda. Di sini nggak ada apa-apa kan ya harusnya ya. Turun lagi kita nih. Dan ini tembus kemana? Harusnya ke sini sih. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Kenapa ada suara ayam? Oke, okay, nice. Energi di sini sudah nyala. Ini baru kan harusnya nih. Oke, okay, buset ini vibes-nya sumpah. Ada mobil lagi teman-teman. Oke, okay, let's go. Ngeng. Gokil. Turun atau enggak nih harusnya nih? Kenapa Bu Panda dengar seseorang, seboneka, sesosok yang tertawa tadi di bawah cuy? Oke, nice. Satu power sudah nyala berarti tinggal power sebelah kiri lagi nih. Maka dari sini. Ada power situ tuh. Ada baterai. Di sini ada catnap. I'm Piggy Piggy. Let's eat. Bukan catnap, Piggy Piggy. Roast beef, delicious. Roast beef, delicious. Now chicken, seared elephant, yuck, played unicorn. Still hungry. Masih lapar. Udah, itu aja. Oke. Di sini ada power lagi. Pupana mesti pakai kemana? Dan di sini ada tap lagi. Harusnya di sini ada tap apa nih hijau. Mana lokasi tapnya? Oh, ini kasetnya. Oke. Nah. Apa nih? Well, of course, they've never missed this. Kemarikan. Ini gak bisa dibuka apa? This week, Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. Ini kapan ya? Now before he goes, let's all give Sam one last goodbye, shall we? Apa Pupan harus turun lagi? Butuh power, tapi kita nggak tahu mau kemana. Coba kan? Oh, di atas, astaga, dicariin. Coba kan? Nah, akhirnya. Di situ juga butuh power tuh sepertinya. Oke. Okay. Apa terjadi? Itu butuh power juga tuh. Di situ juga. Bentar. Habis teman-teman powernya. Kita kan harus ambil benda itu. Tapi belum bisa. Di situ juga ada. Bentar. Oh.
Sebentar. Nah. Oke, kalau begitu ini ke sini. Nah, rupanya itu untuk bukanya di sini. Nah, terus kita tembak lagi ke sana. Ke sini. Nah. Wah. Memusingkan ya. Nah, oke. Kita udah bisa ambil dong. Kita kawan kan? Loh. Kenapa benda ini berputar, cuy? Oh, dia ngeliat kita dan dia berputar. Pantas saja ruangannya terbuka. Berarti kita harus muter juga, teman-teman nih. Untuk ngambil boneka baterainya. Menarik. Oke. Nah, dari situ. Oke, sip. Lah. Lihat mana? Lihat sini. Oke. Hup. Oke. Balik lagi kita ke ventilasi. Aduh, pusing. Ini panjang banget ya gameplay ngomong-ngomong ya. Nah. Oke, dan kita pasang ke sebelah mana? Sebelah sini. Oke, ini ada energi lagi. Dipakai kemana ini, cuy? Friends forever. Tidak ada petunjuk. Pupanda harus cari dulu nih. Tangan ini mesti pakai kemana? Di atas juga ada tuh. Oh, ke sini. Oke. Terus ke sini. Oke. Kenapa tidak? Tidak ada efek. Oh. Sebentar, kita turun atau gak usah turun dulu deh. Upan ada dulu nih. Oh, ini muter ya? Ya ini muter. Kalau gitu berarti Pupanda memang harus turun ke bawah sepertinya ya. Sama aja kan harusnya di sini dengan sana. Kok beda ya lubangnya? Aduh, Pupanda salah turun kah? Lah, malah tembus ke sini dong. Lo. Mana di sini nggak bisa dibuka lagi kan? Tapi cara kita ke sana gimana gitu loh. Dah. Oh, di sini ada power. Sebentar. Oke. Kita taruh sini. Oke, nanya lah. Ambil. Come on. Nah. Terus apa yang terjadi? Lah, kok mati? Ya. Bentar. Berarti harus cepat, teman-teman. Nah. Oke. Nah, kita ambil yang sumber energi ini. Come on. Nah, oke, let's go. Wow. Boneka catnip. A good day keeps the monsters away. Oke, ajar aja, cuy. Bye-bye. Boom. Dadah, Gyogi. Oke, situs sudah terbuka dan... Oke, kita ke sini. Baterai.
Upanda butuh baterai. Wow, 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 kaget. Upanda suka kaget sendiri dengan topping itu loh. Mana ya? Kesini kah? Oh, bisa dibuka. Gak ada sesuatu yang menarik. Oh, oke, pakai ini. Oke. Inilah guna maskernya kita ambil ya, teman-teman ya. Gak bisa. Oke, di sini bisa. Nah. Dan apa yang kita lakukan? Nah, ini dia. Berarti kita tinggal balik kan? Oh. Oke. Okay. Dipakai ini. Oke. Dan ini ke mana? Balik. Oke. Nah, ini dia. Ting. Sip. Harusnya sudah terbuka semua, teman-teman. Yang di tengah itu, dan kita bisa buka yang di tengah itu ya. Nah, sip. Akhirnya. Nah, let's go. Sangat memusingkan puzzle-nya ya. Nah, akhirnya tepatnya terang. Dan kita akan kembali. Wih. Turret. Oh, kita akan nembak ini nih sepertinya nih. Tapi ini harus kemana nih sebentar. Aim turret at the power roll and pull the lever. Ini kita harus ke sini. Cara tembaknya. Oh, ini. Malah pakai ini terus. Oke. Terus itu menahan. Oh, ini supaya terbuka. Oke. Sebentar, ini kita harus tembakin kemana lagi? Oh, bentar, lihat dulu. Kita naik. Oh, ke atas itu kah? Ini kan kehalang nih sekarang nih. Berarti ini pemandu harus tarik dulu. Nah, coba kita lihat arahnya betul. Dan sekarang ini kita arahin ke sini. Dan ini kita arahin ke sini. Oke. Tidak ada yang terjadi, teman-teman. Oh, baru diarahin lagi nih. Nah, tapi terputus ini. Wow, wow, wow. Bentar. Oh, oke. Okay. Ini ditarik. Oh. Oke. Pemanah paham, berarti ini duluan. Nah. Setelah itu kita tarik ini supaya ini nggak naik. Dan kita tembak ini. Nah. GG. Whoop. Oke. Okay. Good job. Apa lagi ini? Wow. Oke. Dan kita lari ke sini kah? Lah. Buntu. Oh, ini. Oh, lift. Oke. Nah. Oh, naik ke sini. Gokil sih puzzle-nya. Lumayan buat reward, teman-teman ya. Mohon maaf nih kalau pemandu terlalu fokus nih ya. Nah, seru sih tapi. Cuma ya itu agak memusingkan, teman-teman. Tidak ada sesuatu yang bisa diambil di sini kah? Ya, kita balik lagi ke rumah ini ya. Ngomong-ngomong. Wah, malas banget pemandu di rumah ini. Mana tadi gelap banget lagi di sini kan? Oke. Okay. Apalagi nih selanjutnya nih, cuy. Dan
Naik lagi. Oh. Oh, keluar. Oh. Eh, wah, wah. Kenapa lagi, lagi? No, no! Let go! They didn't do anything wrong. We're actually here to help. Oh, oh, kisi-misi kah ini kah? This place makes her tense. Oh. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Oke, jadi Ollie yang membantu mereka menemukan kita, teman. Jadi di sini isi misi dengan si Poppy membantu kita ya. Jadi sebenarnya Poppy ini baik atau enggak? Ya betul, saya butuh penjelasan, Poppy. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Kenapa kita bisa tiba-tiba kecelakaan kereta dan kamu tidak mengizinkan Bu Panda pergi kemarin ya? Oke, ada kunci. Ada gambar bunga itu lagi tuh. Oke. Kita turun kah? Dan? Ikut nih. Listen, I'm not your enemy, but I can't just let you leave. Dia bukan musuh kita, tapi dia tidak bisa membiarkan kita pergi, teman-teman. Apa yang terjadi di bawah itu adalah hal sesuatu yang besar dari kita. Dia butuh bantuan kita untuk balas dendam. Dia tidak sendirian loh. Prototype. Ya, tangan itu kah? Do the honors. Oke. Lah. Oh, tekan ini. Ya, bilang dong, jangan lihat-lihat gitu. Gak slow banget. Oh, hidupin lampunya. Di sini rupanya, teman-teman. Terus kita mesti ngapain lagi? Ya malah nyantui kalian. Ke sini kah? Malah nyantui dah sumpah. Dan Bupanda mesti ngapain lagi? Balik. Oh iya, kasih tahu dong Edda. Oh, prototipe-nya tahu. He'll kill you before you ever reach that front door. Oke. He's the reason I was trapped in that god awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Uh-huh. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all Poppy seen bakal bantu kita, katanya. How capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. Hah? Kita yang ngebunuh mereka? You are perfect for this. What? Catnap is coming. He's the final obstacle the prototype is. Jadi Huggy-Wuggy bukan temannya mereka sepertinya, teman-teman. Keep yourself safe. Ollie will call you. Terus kita mesti kemana? Oke, teman-teman, jadi untuk game Poppy Playtime chapter ketiganya mungkin Bupanda bakalan bagi menjadi beberapa part, teman-teman, karena sepertinya gameplaynya bakalan panjang banget, teman-teman. Seru banget sih ya, dan wow, grafiknya sih keren banget. Apalagi puzzle-puzzlenya banyak yang baru dan semakin menguras otak, teman-teman, ya. Saat ini tipu panah turun nih. Dan kita terakhir ketemu Poppy kembali dan juga ada kisi-misi yang membantu kita, teman-teman. Pupana jadi bingung nih, kira-kira si Poppy ini baik apa jahat gitu, teman-teman, ya. Aduh, nanti kita bakal lihat deh di part selanjutnya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, jadi untuk gamenya kali ini sampai segini aja dulu. Thank you banget buat kalian nonton, semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, jangan lupa aja like, comment, share ke teman-teman, dan juga subscribe, ya. Oke, see you next video, teman-teman. Bye-bye.